Gebang, lihat persiapan silat. Mana yang belum, siapkan cepat. Baik. Sungguh seronok rasa beta melihat anak negeri membuat temasya. Baru sekarang terasa penatnya. Waktu menuntun tadi, sikit pun tak getar. Mohon pati, tuanku. Beta cukup berkenan dengan cerita Menora tadi. Kampung mana yang menyumbangkan tahun ini? Ampun, tuanku. Persembahan dari kampung Menora, tuanku. Oh... itu kampung Nora itu kampung Pati. Apa yang dari sana, semuanya cantik. Tapi, satu saja salahnya, Bindi. Apa dia, tuanku? Kau ini orangnya pelik. Semakin tua, semakin pendek. Tuanku ini buat kecil, tuanku Pati. Sipu, tuanku. Kalau tak silap beta, besok hanya tinggal dua keramaian saja. Benar, tuanku. Sebelah pagi upacara menyembah di Balairung Sri. Sebelah petang termasuk pendeta di tengah gelanggang, tuanku. Kalau begitu, kamu semua bersurailah dulu. Heh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 
Pendek, tuanku, kau jangan pergi. Dayang, awak pergi sana ya. Ai, makin jelita wajahmu, Cindra. Berkilauan cahaya seperti pelita baru saja menyala. Ah, perahu mudik ke Kuala Nerang membawa keranjang berisi sagu. Pesian Cik Ajik kerja seorang. Bolehkah abang tolong membantu? Harum baunya si kembang Cina. Dibawa budak pergi ke pekan. Saya hina kerja pun hina. Kasihan tidak saya harapkan. Patik beredar, tuanku. Baiklah, Lela. Lela, mari. Jangan lupa, Lela. Lela. Kamu ganti sebelah sana. Kamu sebelah sana. Pula. Tak guna banyak bicara. Saya panglima dalam istana. Kuasa saya membuat aturan tempat ini kawasan larangan. Tapi ini kuntum setingan. Ah, jangan cuba menunjuk lagak. Bila bunga sudah tercampak, siapa yang boleh pijak? Mana-mana. Dia nak menakutkan kita. Malam ini, dia tak boleh kemari, Cindra. Kenapa? Kerana sipu buat aduan. Tan Sri Wiritra pun perintahkan. Dia tak boleh bebas berjalan. Sipu tu memang dengki. Cuba kalau layan dia tadi, buat apa layan dia? Tinggi saja pangkatnya. Tapi perangai macam buaya. Betul seperti yang kau kata. Banyak orang tak sukakan dia. Tapi, apa kendaya? Dia panglima kesayangan raja. Thank you.
Mestilah mengaku. Akulah raja. Akulah penghulu. Kau sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Kau ragu lihat kuasaku. Aku pergi, tapi aku akan datang lagi. Putusanmu mesti diberi. Apakah yang berlaku? Ada sesiapakah yang mengganggu? Kenapa begini seperti orang susah hati? Tak tahulah nak cerita. Sudah, jangan tanya. Jangan tanya lagi. Kenapa Kanda ini berubah pernah dari biasa? Sudah, jangan tanya. Perintah siapkan segera. Peter nak semayang di kuil negara. Tuanku hari ini sangat lambat ya? Yalah. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Benarkan patik mulakan upacara penyembahan ufti. Ketua-ketua desa, tanda setia kekalha negara. Ampun tuanku. Tuanku, Tete tak senang. Tuanku, tidak kamu anda mengerti? Peter suruh pergi, pergi! Thank you.
cubalah kata, kenapa lain benar dari biasa? Kalau sakit di mana? Kalau risau kenapa? Biar kita tanggung bersama. Sudah, jangan dirungsing. Dinda buat kepala Peter pusing. Tuanku, tuanku sakit kepala. Patik tahu ubatnya. Cari cicak tina, ambil telurnya, telan. Sakit kepala, sakit badan habis jalan. Tenang tuanku ni melampau. Macam tenang gerbau. Tuanku, kalau tuanku gering, kita tangguhkan saja permainan bertanding. Tidak, jangan tangguhkan. Perlawanan bertanding, kesukaan Peter. Teruskan memanda. Kamu berlawan tidak bersungguh-sungguh. Jika begini gayanya, cilakalah padanya. Kalau negeri ini dilanggar musuh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Benarkan patik menyampaikan sembah. Sembah apa lagi, Waritra? Sedangkan permainan yang disembahkan, sedikit pun tidak memuaskan. Simu! Ampun tuanku. Pilih pendekar lain. Gunakan senjata tulis. Menjunjung titah tuanku. Pendekar Kampar dan Pendekar Gebang, titah tuanku dipersilakan ke tengah gelanggang. Thank you.
Beta yang melihat pun senang hati. Lekas, angkat mereka ke balai. Kau, panggil bomo cepat. Kau, angkat mereka berdua ke balai. Sakit lagi ke lukanya, Bang Kampa? Abang lupakan sakit dan bisanya, Cindra. Kerana kau sentiasa ada menjaga. Sudah melampau sangat tujuan Sipu nak pisahkan kita. Malam itu, abang dipesonakannya. Lepas itu, disengajakannya pula melagakan abang dengan si Gebang. Supaya abang terbunuh di tengah gelanggang. Coraknya memang dah nyata. Sekarang terpulang pada kita untuk berjaga-jaga. Masa dalam gelanggang, abang telah naik perangsang, berjuang mati-matian dengan si Gebang. Oh iya, mari kita tengok bagaimana dia sekarang. Baik. Luka dia lebih parah dari si Kampa, tapi datuk-datuk jangan bimbang, namanya masih panjang nyawa si Gebang. Ganjil, kenapa tiba-tiba saja berubah kelakuan Beginda? Petang itu dia berjenaka dengan kita. Tak senang hati saya bila melihat Beginda ketawa masa orang-orang ni luka. Saya juga tidak mengerti. Beginda perintah galakkan lagi, berlatih dengan senjata seperti ini. Kalau datuk-datuk turunkan juga titah Baginda, tentulah banyak lagi orang mencucurkan air mata. Ya, Tan Sri Perdana Menteri, bukankah elok jika kita bawa berunding perkara ini dengan Sami Besar dan Tuanku Permaisuri? Sesuai benar dengan pendapat kita. Lela, lekaslah, kita terpaksa bersiap. Malam ini ada tarian selepas Tuanku santap. Sebayangnya.
tukang sayur bayam lagi. Sangat ke bawah Duli. Hingga nak habis bayam sekuali. Apa yang ku taruh tadi? Ada tidaknya, aku terpanjatkan hantu. Hingga terpotong jari. Apa-apa kedemiannya dengan sayur ini? Apa merepek ini, Kak Ma? Bubuklah lekas sayur itu. Tuanku sudah menunggu. Ha 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 ha!
Kamu sekalian, beta mau berbagai-bagai perubahan. Sudah beta buat keputusan. Berhala ini mesti kita tukarkan. Tukarkan? Ya. Kita gantikan dengan yang lebih istimewa. Beta akan tunjukkan bagaimana rupanya. Sudah beratus-ratus tahun dari monyang turun temurun, inilah bentuk, inilah berhala yang disembah. Tidakkah tuanku takut pula? Tutup mulutmu, Sawinsak. Beta raja, beta berkuasa. Kata beta mesti dikuasa. Dipancung mati, digodam patah, digantung tinggi, direndam basah, Patik tetap membantah. Ugama di aku sudah, kini tuanku ingin mengubah. Tuhan Beta sudah memerintah. Hanya dia saja yang mesti disembah. Kau cuba membantah. Marilah! Tuanku, perintahkan pelima dahulu orang. Hancurkan berhala yang ada sekarang. Sibu! Kau mulakan. Tidak dijunjung. Ampun, tuanku. Santap, mari dan bawa orang-orang kau. Kamu, 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 mari. Keras, mari jalan dengan mereka. Cepat. Keras. Kuat, 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 lagi kuat. Lagi kuat. Kau himpunkan bentuk yang baru beta nak tunjukkan. Apa dah jadi pada tuanku? Diperintahnya kita memulai agama baru. Pelik ya. Hitam, ya. Mari. Bunzu, Bunzu. Ah, ada apa? Kau tahu apa yang telah jadi dalam negeri? Kenapa? Orang kata tuanku tak siuman lagi. Iya. Beta mau tahu siapa di antara kamu yang mulai saya bayang hari ini dan semalam. Ampun tuanku, beribu ampun.
Sebab Patih harap diampun. Patih yang menggulainya, tuanku. Apakah lebihnya rempah? Apakah kurangnya rencah? Gulai sayur bayam hari ini dan semalam. Mengaku-ngaku. Kalau tidak, betul pancung kepalamu. Macam biasa, sedikit tidak ada ubahnya, tuanku. Kalau tidak berbeza, kenapa balik rasa? Kau kembali. Tuanku. Tuanku. Kalau kau sayangkan nyawa, jangan kau lindungkan apa saja. Sudah Allah dapat Patih ingatkan. Semalam, masa sayur bayam Patih siangkan, Patih terkejut dan terganggu, teriris dari Patih, hingga berdarah jatuh menitis ke dalam kuah. Karena sudah kesuntukan masa, tak sempat Patih memasakkan yang lain pula. Sayur itu Patih hidangkan saja. Ampun, tuanku. Beta tahu sekarang. Tentulah darah yang jadi perisa. Tidak ada tuluk bandingnya. Subuh, tuanku. Kau pergi ke penjara. Pilih seorang penderaka. Ambil darahnya. Buat rencah santapan beta. Kita perintah Patih Junjung, tuanku. Tolong. Jangan bunuh hamba. Jangan bunuh hamba. Tolong. Jangan bunuh hamba. Tolong. Sudah menjadi mangsa baginda. Nanti entah bila saya pula. Tolonglah Tok Sami ingatkan tuanku. Perbuatan baginda sudah terlalu. Saya takut tinggal di sini. Sudah banyak orang yang lari. Tuanku bukan manusia lagi.
Tenanglah, anak-anakku. Saya tahu penderitaanmu. Marilah sembahyang memohon restu. Semoga yang berkuasa melindungi kamu. Ampun permaisuri, kalau sikap tuanku begini, orang takut ke sawah padi. Kalau larut semacam ini, di jalan mati, di rumah pun mati. Ampun permaisuri. Patik pohon dan kesian permaisuri, membawa sembah ke bawah duli. Janganlah darah jadi idaman. Janganlah ugamu dibuat mainan. Ampun permaisuri. Cik Puan, jangan sangka beta tak cuba. Sudah berkali-kali merayu baginda. Habis sudah daya upaya. Kata tak masuk ke telinga baginda. Kesini untuk menagih cukai negeri, ha? Benar, Sang Tuai. Kerana kamu tak ke istana, kerjaan kamu jadi tanda tanya. Mengapa saya patut setia kalau raja terlampau aniaya? Ha? Mengapa? Saya dengar raja subakan darah. Kalau begitu, kali ini darah juga yang akan sembah. Apa cadangan praksi siap? Janganlah diam. Sekarang nyawa penduduk sedang terancam. Dalam rundingan kita yang lalu, keputusan kita, nanti dulu. Kalau kita bertangguh juga, tangan negeri akan pura beranda. Bukankah kekuatan ada pada kita? Mengapa diturunkan semua kehendak raja? Kampa, cakap jangan tak ada panduan. Sisipu jangan kita lupakan. Banyak hulu balang patuh padanya. Raja sendiri jadi sandarannya. Saya juga di bawah perintah. Langkah durhaka dianggap salah. Perdana Menteri cari satu elah supaya Wuli Tera terlepas daripada perintah. Ya, biar dia dengan tentera negara keluar negeri dengan urusan. Tinggal kita dan Sipu saja, barulah bertindak, tiada halangan. Kalau begitu, baiklah. Kita tunggu satu ketika. Memajukan cadangan pada baginda. Saya cadangkan biarlah segera. Manalah tahu, sedang kita berura-ura, ada puak yang putus bicara, menentang raja sekarang juga. Sang Toy sudah durhaka, ya? Berita! Kerahkan tentera! Serang kampungnya! Tangkap Sang Toy, pancung kepalanya, bawa kepada beta! Sebagai contoh beta jadikan kepada yang lain di hari kemudian. Kalau durhaka, itulah balasan! Ampun tuanku, titah tuanku Patih Junjung. Ampun tuanku. Daulat tuanku. Mereka dah pulang, Datuk. Ada 3 pasukan tentera diraja dari baru ke sini halanya, Datuk. Perahu-perahu diraja sudah tiba di Kuala, Datuk. Ya, 2 pasukan mereka sudah berkumpul di sebelah barat, Datuk. Mereka menyerang dari 3 jurusan. Disangkanya saya akan hilang pedoman. Cih! Dengar sini! Pantang Tok Munyang menyerah diri. Alang-alang menyewak pekasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Sekali kita tak mau menyembah, seumur hidup jangan kita mengaku kalah. Rancangan hangus kita jalankan. Pindah ke gunung kita mulakan. Biar merompak atau merampas, hati kita puas, hidup pun bebas. Mari bakar semua rumah. Mari bakar.
mana dia kepada Santoy? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Santoy cerdik bukan kepalang. Tentera mengepung dia menghilang. Apa? Dia menghilang? Benar tuanku. Kampung dibakarnya menjadi arang. Hampa tujuan. Tentera pun pulang. Ampun tuanku. Inilah kesan tentera yang leka. Apa disuruh? Semua tak kaya. Bukankah baik semua diajar berperang? Negeri-negeri jiran kita serang? Tuanku. Peter ingin meluaskan kerajaan. Perak, petani, legur, biar jadi jajahan. Ampun tuanku. Adakah tuanku sudah lupa? Kesemuanya itu negeri saudara kita. Kan benar begitu, Memanda? Tuanku, benarkan patik membuka teromba. Nenenda tuanku paduka Merung Mahawangsa. Dari titisan darah paduka baginda, terbukalah negeri jiran-jiran kita. Putri Mahaputri membuka petani yang berpedomankan gajah putih sakti. Saudara yang satu membuka perak. Bila di sana panahnya jatuh tercacak. Saudara yang tua membuka legur. Di sanalah padi mewah dan subur. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Patik sungguh merasa pelik melihatkan telatah datuk-datuk yang kononnya cerdik. Apa jua yang tuanku titah ada saja cela dan bantah. Ampun tuanku. Sebagai Perdana Menteri, tidak patut membuta tuli. Timbangan saksama patut diberi. Orang berpangkat walaupun muda, tutur kata biar dewasa. Sudah, sudah. Jangan nak niup petak. Sama siri belaga lidah. Tuanku, jika meluaskan negeri jadi tujuan, jangan jiran-jiran jadi sasaran. Negeri besar-besar di seberang lautan kan lebih baik jika ditawan. Ampun tuanku. Kata beginilah yang betul nanti. Terima kasih Perdana Menteri. Tan Sri Waritra. Tuanku, bagaimana pendapatmu? Menjunjung perintah tuanku. Tentera kita siap sedia, sanggup dikerah ke mana saja walaupun merempuh segara. Ampun tuanku. Kata Tan Sri menambah perangsang. Pucuk dicita ulam mendatang. Kerahkan persiapan dari sekarang. Nanti. Tugas besar ada di muka. Persetujuan dewa mesti diminta. Kumpulkan seluruh barang dan pembesar istana. Memohon restu di kuil negara. Menjunjung perintah tuanku. Orang muda-muda cakap suka mengikut rasa. Tujuan kamu nak durhaka, pantang larang bangsa kita. Raja saksama, raja disembah. Raja Durjana mesti disanggah. Sudah. Saya lebih suka kita cari jalan damai seberapa daya. Kalau sudah tidak ada jalan lain, saya setuju gunakan kekerasan. Pada pendapat saya pula, lebih baik kita mohon restu kepada dewa-dewa. Semoga Raja Suman semula.
memohon restu semata-mata. Seperti menanti bulan jatuh keriba. Kan lebih elok restu disokong dengan segala usaha? Bagaimana caranya? Perkara besar ini elok dihantar rombongan ke negeri petani. Oh, berjumpa gajah putih, gajah Saki. Benar, Sang Kanan. Petua, dari dialah mesti dicari. Sudah tercatat di tata negara. Tuanku juga patuh padanya. Kalau disembahkan pada tuanku, nanti ada-ada saja bencana ini, Sisipu. Saya tahu. Permaisuri kan saya beritahu lebih dulu. Biarlah baginda yang mujuk tuanku. Katalah disetujui. Siapa yang akan pergi? Kita telah diperintahkan bawa angkatan ke luar negeri. Begini, bila sudah lepas ke luar negeri, buatlah kemauan sendiri. Negeri orang, buat apa dijajah? Pergi ke petani. Supaya keburukan negeri kita ni boleh diubah. Apa katamu, Uritra? Kita setuju dengan bicara. Tetapi apa kata yang lain pula? Kalau sebulat suara, tunjukkan tanda. Catat dalam kenangan, disebut orang di masa depan, Raja Deria di negeri Kalha, gagah perkasa luas jajahannya. Sekarang kami besar, majulah ke depan. Upacara ini kita mulakan. Mana dia sambil besar? Sibu! Kerahkan orangmu mencari dia. Ampun tuanku, kerahkan dia. Berani dia menentang beta. Beta akan ajar orang yang mendahaga. Baiklah. Walaupun sambil besar tidak ada, beta sebagai raja, Raja Maha Perkasa, beta boleh menjalankan upacara. Lengan.
Di sana sini tidak ada orang, Manda. Harap diampun ke bawah duli. Boleh jadi mereka bekerja di rumah sendiri. Lain pula gayanya, ya. Mereka lari melihat Beta. Ampun, tuanku. Benarkan Patik memberi pendapat? Silakan. Ada Patik mendengar risik penduduk lari meninggal kota. Sampai juga ke telinga Patik, ada puak yang derhaka. Ampun, tuanku. Benarkah berita ini, Perdana Menteri? Kalau benar, apakah tindakan yang dijalankan? Yang mana salahnya sudah nyata, ada dikurung dalam penjara. Ampun, tuanku. Patik ada menyangka yang menjadi ketua masih berleluasa. Merekalah yang menyalakan api pesona. Nampaknya kau lebih cekap. Beta beri kuasa untuk menangkap. Terima kasih. Terima kasih. Kita pentah Patik Jinjung. Jahat yang kau ni pendek. Suka usia-usia orang saja. Itulah cindera tuanku. Habis suka semua tangkapan tuanku permaisuri. Aku nak adu dengan tuanku permaisuri. Sudahlah kau ni cindera. Kena air sikit pun dah asam. Macam puteri garam. Mengata orang pandai. Kau tu sekinja-kinja macam kera. Suka usia-usia orang saja. Apa tu cindera? Riuh rendah di tengah ruang. Baginda di dalam tak dapat senang. Ampunkan hamba, Datuk. Tak payah terangkan pada kita. Pergi kau menghadap baginda. Pada abang. Jangan pegang Dinda. Adinda kotor dan sudah bernoda. Cindra. Putus sudah harapan Dinda. Kita berdua hidup bersama. Dinda bukan Cindra yang lama. Sekarang Dinda kepunyaan raja. Oh, Cindra. Sekarang abang dah tahu. Bunuhlah Dinda hilangkan malu.
Bujuklah dia. Dia perlu bantuan kita. Dinda, jangan menyiksa hati. Muda bukan kemauan sendiri. Percayalah Dinda, bulan menyaksi. Kasihku tidak berganjak lagi. Walau begitu kata abang, tak sanggup Dinda memandang raja. Bagai kulit yang sudah luka, baru tak hilang sepanjang masa. Dia raja. Raja yang sudah gila. Lagi lama ditangguh, lagi banyak bencana. Malam ini putuslah cerita. Abang mengamuk masuk istana. Kampa, kata dan marah jangan disatu. Jarang jaya tindak begitu. Kata orang, garang seorang menempuh malang. Bukankah dengan menteri sudah dirancang dan kita sedang mengumpul orang? Betul, tapi... ini sang rekam. Berbalang kalau metap. Dia tentu bertujuan menekam. Kita jangka bukan dia saja. Tentu ada yang lain bersama. Demikianlah, tuanku. Sang rekam dibunuhnya mati. Yang lain melepaskan diri. Sudah ada tanda yang pasti. Ketuanya ialah Perdana Menteri. Ampun, tuanku. Pencuri dalam selimut. Rimau menyembunyikan kuku. Dia ingat beta pucuk. Bertindak sekarang. Tangkap semua. Tuanku perintahkan. Patik sempurnakan. Ampun, tuanku. Kau cari surat sini. Lihat sini juga. Tansi Perdana Menteri, tak ada panglima. Berdebah! Kau semua ni cerai. Bukankah aku suruh jaga rumah dia jangan lalai? Ha? Pergi atas. Pergi. Pergi. Kau pergi atas. Pergi. Sami Praktisiam dan yang lain-lain semua dah tak ada. Ha? Sangkala datang kini. Mana? Tak tahu, Dato. Tak tahu. Tak tahu pula, Dato. Tak tahu lah, Dato. Tak tahu. Perdana Menteri sudah tidak ada lagi, Dato. Eh, Dayang. Kemana dia? Cakap. Kalau tidak, aku potong kepala kau. Tak tahu, Dato. Tak tahu. Ampun, tuanku. Hai, Leila. Cindera dah lesap, kau pun baru ni ku nampak. Kenapa terhendak-hendak? Patut disuruh menyampaikan pesan. Bilik jangan tuanku tinggalkan. Eh, kenapa pula ni? Sesuatu akan terjadi. Lebih baik tingkap dan pintu kita kunci. Daria! Kehendak aku kau lakukan. Sekarang aku menolong kau dari kesusahan. Nah, pedang ini pedang sakti. Gunakan untuk menjaga diri. Jangan kasih siapa masuk. Yeah!
saya sini. Beri, beri. Tunggu. Jangan silakan. Saya, Pemulu, lihatlah pedang sakti yang diberi supaya saya gagah dan berani. Tapi apakah malam di tengah rimba melarat seorang? Tolonglah segera supaya saya kembali menjadi raja, memegang kuasa. Tolonglah, apa lagi ditunggu? Tolonglah, tepatkan sekali janjimu. Saya sudah mengaku Tuhan sebagai Daria. Kau bukan raja, mengerti? Kau sudah tak guna lagi. Serahkan semula pedang sakti. Lekas, serahkan semula. Gergasi, saya kau jadikan perkakas. Kalau mau, cuma rampas. Sayang, pedang ada sumpahnya. Selagi kau yang memegangnya, aku merampas pun tak upaya. Serahkan saja, Daria. Kalau begitu, pergi. Hilangkan diri. Saya jangan diganggu lagi. Cilaka kamu, Gergasi. Karena kamu saya rugi. Hilang kuasa, hilang negeri. Thank you.
Kami serahkan nyawa. Kalau betul bagi katamu, ikut kami ke rumah Tok Penguru. Jalan. Jalan, jalan. Bapak! 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 Mengapa nanti? Siapa ini, Gore? Tok Penguru, ini orang luar menceroboh kemari. Penyuluh perompak sudah pasti. Benar sebagai dikata. Di kota Kelha, saya penglima. Terpaksa lari dari istana. Datuk yang terpedaya. Bolehkah Datuk percaya kalau begini senjatanya? Kalau benar bagai katamu, siapa gelaranmu? Sang Sunda, Tok Penghulu. Sang Sunda? Iya. Dari pakai dan gaya. Saya percaya Tuan Panglima Istana. Kita ada juga mendengar berita. Tetapi tidaklah begitu nyata. Kerana desa terpencil dari kota. Kononnya Raja Deria sudah gila. Benarkah begitu, Sang Sunda? Tanda benarnya berita. Sampai kemari saya melara. Yang sudah, janganlah dikenal. Semoga di sini Panglima senang. Tuanku Permaisuri, sudah rata diperintahkan mencari, tidak bersua ke bawah duli, lenyap sebagai ditelan bumi. Ampun tuanku. Perintahkan saja wahai Memanda, hentikan kerja mencari baginda. Sekarang baik kita hadapi, mengurus tugas dalam negeri. Perintah tuanku sudah dijangka. Tetapi... Apa pula, Memanda? Patik sekalian mohon bertanya, siapa bakal pengganti raja? Sanggupkah Tuanku Permaisuri jadi pemangku raja di Kelha ini? Ampun, Tuanku. Tidak terbeban di bahu beta, memikul tanggungan seorang raja. Kalau sementara, tidak mengapa. Mohonkan patik berdatang sembah. Silakan. Dulu sudah diantar rombongan ke petani mencari petua Gajah Sati. Ya. Tapi sampai sekarang belum kembali. Kan
Kalau begitu, antar lagi satu. Utusan yang baru menyusul yang dulu. Ya. Ayahanda Perdana Menteri, hantar segera rombongan ini. Jemput segera Gemala Sari untuk memilih raja negeri ini. Daulat Tuanku. Thank you.
kawinan ya. Sampai tiga hari tak habis-habis tau. Iya. Eh, betul sungguh Cik Bimu. Rapat nanti. Panglima pula Cik. Nyali burga putri diraja. Cindra, Lela, Tuanku, Tuanku. Masa Tuanku dulu, kalau bulan purnama begini, selalu ada tari menari ya. Benar Tuanku, kalau Tuanku perintahkan, kami sedia memberi hiburan. Terima kasih, tak payahlah. Beto cuma kata begitu karena terkenang masa yang lalu. Matimu, kamu lain, habis disapu santuai. Kampung kita dia tak sampai. Yalah Borek, agaknya memang ada tuah sang Sunda. Sejak dia kemari beristri dan beranak satu, kampung kita ini tak ada perompak yang berani mengganggu. Macam dah biasa saya kata, tak guna kita berjaga-jaga. Sang tuai tak berani menyerang kampung kita. Siapa tu? Kamu tunggu. Saya nak ke rumah Tok Pengulu. Tok Pengulu! Tok Pengulu! Apa ni Gorek? Tengah malam terpekik-pekik. Apa artinya ni Pak? Tanda dari Sang Tuai. Berarti tak lama lagi dia akan menyerang kampung kita. Sang Tuai? Apa akan jadi kalau ia ke sini? Bapak? Abang? Nanti, tabahkan hati. Takut berarti mati. Gorek! Jadi sekarang, kawalan diperkeraskan. Latihan akan diperkuatkan. Baik. Bagaimana jarak? Memang benar. Kampung itu berkawal rapi, Datuk. Betulkah Panglima Sunda menjadi ketua? Benar, Datuk. Bagus. Itulah yang aku mahukan. Serangan disambut dengan tentangan. Walaupun dia berjaga kuat, dia pelanduk kita jerat. Siapa yang lupa, siapa yang ingat? Restu harapan suci, beta silakan Gemala Sari. Kerana perjalanan jauh sekali, lepaskan penat di dalam puri. Pengawal semua boleh bersurai. Hari ini sampailah masanya Gemala Sari memberi petua. Ampun tuanku, kalau demikian sudah perintah, patut sembahkan pada gajah.
memukulkan canang di segenap desa, Gemalesari memilih raja. Kalau pilihan sudah jaya, bawa segera masuk ke kota. Daulat tuanku. Diman tinggi-tinggi sampai atas para, belum tumbuh gigi dah pandai main senjata. Mari. Diman rendah-rendah jatuh dalam semak, cakap belum petah dah pandai tolong mak. Tak kena gayanya tu. Kalau perempuan bagi bunga, sunting di kepala. Kalau laki-laki berkeris di pinggang tempatnya. Nak, kalau kata ayah kau turutkan, nanti mak di rumah tidak berteman. Tidak kekasihan? Ya, ya. Beritahu mak ya nak, lima perut di atas peti, pokok jarak di syur atap. Kalau diturut kata hati, tak sanggup berjarak walaupun sekejap. Ya? Abang. Tinggallah sayang. Jangan bimbang, santai dah tiba. Menyerang di satan desa, tempat yang tak dijangka. Jagalah rumah. Tengok nanti dia anak saya. Baik, sudah, silakan. Lekas! Lekas! Boleh, boleh! Lekas! 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 Semua! Boleh! Sudah terbilang inikah dia? Beradu senjata sudah ditempur. Bang Sunda! Bang Sunda!
Bunda. Nanti. Nanti. Kamu kata rombongan Gajah Putih. Benar, Tok Penghulu. Desa kita sedang dituju. Dari canangnya yang hamba dengar, Datuk Penghulu. Sudah. Saya tahu perkara yang sebenarnya. Sunda, mari kita sama-sama pergi menyambut rombongan itu. Bapak pergilah dulu. Biar saya di sini menunggu. Baiklah. Mari, ikut saya. Bang Sunda, tiba-tiba berubah duja. Dapat apa dengan pedang? Dengan siapa Abang meladang? Jangan bimbang nanti. Tujuan jahat tidak di hati. Laga abang sungguh mengejutkan. Macam orang hilang ingatan. Tujuan abang menyerahkan pedang kepada anak kita yang sumbang. Masa perpisahan sudahlah datang. Inilah saja peninggalan abang. Abang, kenapa pula cakap begini? Ada kesalahannya nanti? Tidak. Dengarlah dulu dengan teliti. Pedang ini pedang sakti. Boleh digunakan untuk berbakti. Kalau yang ampunya bersifat curang, dengan sendiri pedang ini menghilang. Nanti masih belum mengerti. Kenapa abang sebut kita akan berpisah tadi? Gajah datang ke desa kita. Tujuan hendak mencari raja. Itu kan tak kena mengenai dengan kita. Sebenarnya abanglah raja Bersiu. Raja Deria, raja negeri Kala. Abang, raja? Raja Bersiu? Ya. Abang datang kemari membawa diri kerana berdosa kepada negeri. Abang tak boleh berada di sini bila pembesar-pembesar istana datang kemari. Abang. Abang. Tinggallah sayang, Syahyana. Dari sekarang, kau kugelar Dewa Krita. Oh, Tuhan. Jadikanlah anakku raja besar lagi mulia. Memerintah negeri dengan seksama. Dikenang orang selama-lamanya. Abang nak pergi, kalau ia pun bawalah kami. Nanti, abang pergi menghilang diri. Buatlah seperti abang tiada lagi. Abang, janganlah tinggalkan nanti. Sudah tertulis jadi begini. Janganlah ditahan abang pergi. Kerana pergi, abang mesti. Tinggallah saya. Jagalah diri. Abang. Abang. Matilah nanti kalau begini. Sampai hati abang pergi.
menangis. Kenapa? Sunda mana? Daulat tuanku. Daulat, daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Tok Pengulu, Gemala Sari sudah memberi tanda. Inilah bakal Raja Negeri Kalha. Saya juga penuh percaya. Baginda ini turunan Raja Pritadria. Ya Bapak, Bang Sunda telah menceritakan segala peristiwa yang telah jadi. Sekarang ia telah pergi, entah ke mana membawa diri. Saya mengerti tujuan Baginda, memberi peluang kepada anak anda. Jadi sekarang, baiklah aturkan segala persiapan. Ke istana kita, putra dimakotakan. Sementara itu, silakan keteratak hamba berhenti penat sebelum ke istana. Silakan. Terima kasih, Datuk. Silakan, Panglima. Elok-elok tandu ini. Tunjukkan. Orang kampung kita pun baca seni ya. Jangan imbang kok dulu. Tandu ini di bawah kota kita tak malu. Bagus. Itulah ceritanya, Pengulu. Oh, barulah saya mengerti. Kenapa Baginda lari? Saya kasihankan nanti, Tan Sri. Anak nak jadi lari. Tapi dia kehilangan suami. Silakan, silakan Pengulu, silakan. Daulat tuanku. Daulat tuanku.